Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Kok Kalai. Nah, kali ini saya akan mereview jambu kombinasi. Nah, ini yang saya tempel ini adalah jenis jambu madu merah. Dan batang utama yang saya gunakan ini adalah jambu merah lokal. Nah, ini daun yang sedikit ada semut ini adalah jambu madu Deli Hijau. Nah, ini dia sudah menempel dengan sempurna. Ini jambu madu Deli Hijau ini sudah berusia sekitar 3 sampai 4 bulan mungkin. Nah, ini juga jambu madu Deli Hijau, dan ini adalah tempelan yang pertama ini. Nah, ini adalah pohon utamanya, yaitu jambu merah biasa, jambu merah lokal. Rasa jambunya manis, berbuahnya musiman. Nah, jadi sekarang saya kombinasi dengan beberapa jenis jambu. Nah, ini sepertinya juga tumbuh. Ini adalah jenis jambu madu merah. Nah, ini juga jambu Deli Hijau ini. Ini sama usia dengan sambungannya tadi, itu sekitar 6 bulan. Dan batangnya juga udah menyatu dengan sempurna. Nah, ini yang baru saya sambung, ini baru sekitar 1 bulan, 1 bulan setengah. Tumbuhnya sangat sempurna. Nah, ini jenis daun jambu Deli Hijau, daunnya agak memanjang. Dan jambu madu merah, daunnya itu agak sedikit pendek. Nah, ini adalah daun asli dari jambu merah saya. Ini daunnya agak memanjang, tapi dia bagian ujung-ujung daunnya itu agak melengkung-melengkung, sedikit berbeda dengan jambu madu hijau. Nah, sekianlah review singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.